Yo, what's up guys? Kita lagi mau memotret burung. Ini di desa Lamirang kita mau potret burung. Itu ada di depan ada Pak Dosen dan dari KKI Konservasi Kakak Tua Indonesia. Oke okay, guys, ini lagi bawa dua kamera dan kita mendekat. Menuju ke tempat-tempat burung mau diambil gambar. Lagi di ini jalan dari ini menuju ke desa Karangguli dan ini menuju ke desa Lamirang. Di sini kami akan mengambil gambar dari burung-burung bersama yang di depan ada kedua bapak dari KKI Konservasi Kakak Tua Indonesia dan lagi mencari-cari burung untuk diambil gambar dengan kamera yang dibawa, kamera Nikon. Ini ada warga setempat lagi baru pulang dari kebun. Bisa lihat guys, sini sangat indah guys. So jadi sangat damai di sini. Ada pepohonan yang rimbun di sini ya. Okay. Banyak pohon. Masih hutannya masih sangat bagus, indah. Dan ini jalan yang sudah kami tempuh mencapai 2 km dari desa setempat Lamirang ke sini dan sudah sangat jauh ya 2 km dan masih melanjutkan lagi ke tempat di mana kami bisa mengambil gambar burung. Burung kakak tua dan burung yang lain juga bisa diambil. Itu ada di depan, ada dua kamera yang di bawah. Oke. Okay. Nah. Dan ini kami sudah sampai. Ada tempat-tempat rumah-rumah kebun. Jadi guys, kita belum dapat burung namun kita lagi observasi lapangan untuk pelepasan dan ini lagi mau pulang jalan ke desa yang pertama kami datangi dan ini adalah jalan yang cukup panjang 2 km baru bisa sampai ke desa yang tadi kami datangi. Dan di depan ada bapak dari KKI Konservasi Kakak Tua Indonesia dan di sini kami memang mencari burung untuk mengambil gambar tapi belum dapat, jadi lagi sedang melihat-lihat di keadaan mungkin ada burung-burung yang perlu diambil gambar.
cuacanya sangat panas dan kita berkeringat, guys. Cuaca sangat panas dan kita mau masuk lagi menyusuri hutan ini, hutan Desa Bokam. Oke, guys, sudah. Maaf kamera ini tidak menggunakan stabilizer, jadi agak goyang-goyang videonya. Masuk. Lihat cara tinggi depan. Kita lagi menyusuri perkebunan dan ya. Jadi guys, kita lagi menuju ke hutan yang kedua. Ini jalan menuju hutan yang tadi dibatalkan karena tidak ada jalan alternatif untuk masuk. Jadi kita masuk lewat jalan yang lain. Oke guys, bisa lihat depan ada tim. Kita lagi menuju. Oke, di sini tanah merang dan sangat indah ya. Hutan di sini sangat bagus, masih bagus sekali. Dan video ini dibuat untuk perjalanan hari ini. Namun guys, cepat bisa lihat sekitarnya guys. Nah, di sini hutannya sangat lebat ya guys, jadi harus menggunakan orang setempat, warga, untuk masuk ke hutan ini untuk bisa memandu kita ya guys. Oke, bisa lihat. Jadi kita lagi menuju guys sana, dan ini hutan sudah sangat jauh dari kota, sangat jauh dari, sorry, dari desa ya, kota ya, ini kan bersebelahan dengan desa aja, sudah jauh dari desa, dan kami sedang menyusuri ke dalam untuk bisa mengambil gambar dari burung kakatua atau sudah mengobservasi tempat untuk pelepasan kakatua nanti. Oke guys, dan sudah sangat jauh ya guys. Lela juga guys, Lela di sini. Kita, ini sorry, video ini nggak pakai stabilizer jadi agak goncangan-goncangan. Guys, mau maju ke dalam lagi sebentar? Boleh.
Kalau ada biar lihat-lihat dalam apa namanya di bukit begini, tapi agak luas datarnya biar bisa bikin kandang tuh. Ini bisa nggak? Iya, sini bisa nggak? Kita lanjut guys menuju ke tanya dari tim mau membuat kandang ya, kan direncanakan membuat kandang, jadi kita akan menelusuri hutan ini. Oke, sampai depan. Oke guys, jadi ini kita lagi menelusuri hutan untuk mengecek kan direncanakan dibuat kandang oleh tim dari KKI, maka kita akan masih menelusuri. Ini video sangat durasinya sangat panjang karena kita akan menelusuri hutan dan belum sempat ketemu tempatnya yang bagus atau yang pas dengan situasi kondisi, maka kita sudah berjalan sekitar 7 kilo, dan masih masuk lagi, bisa lihat. Oke, jadi guys, kalian bisa lihat ini kami sedang menelusuri namun belum sempat dapat tempat yang dibilang cocok untuk kandang kakak tua untuk dipelihara, jadi kita masih lanjut ya guys. Video ini akan sangat panjang karena masih menelusuri hutan ya. Depan tuh. Jadi guys, sudah didebatkan namun belum sempat ketemu, jadi kita masih lanjut. Guys, bisa lihat ini kan sangat besar dan pepohonan agak banyak dan jalannya sangat dibilang sulit ya, dilewati tantangan banyak rumput-rumput. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi kita menelusuri hutan di Desa Wokom. Ini desa hutan wilayah Wokom. Kita lagi menelusuri dan sudah memasuki hutan yang sangat dibilang rimbun. Hutan masih hutannya masih hutannya masih lebat ya guys. Kalian bisa lihat videonya. Thank you.
Bang, ini kenapa memori bang? Penuh. Kita dulu sebelum ini nanti lagi. Jadi guys, kita sudah mendapat ada beberapa burung dan sedang diambil gambar. Bisa lihat ya guys, tuh dari tim kakek ini lagi mengambil gambar. Oke guys, kita sudah masuk di hutan yang sangat lebat dan kita di bawah pohon-pohon yang sangat besar-besar dan banyak. Oke, mungkin ini video ini akan menampilkan perjalanan saja karena belum sempat dapat burung, namun sudah ada yang tadi di ambil gambar. Ya, ini sudah masuk di pepohonan yang sangat banyak dan besar juga. Ya guys, di sini jalan sudah mulai agak sulit dilewati, penuh dengan kayuan yang sangat banyak dan begitu besar nih. Kita boleh lewat. Saya akan tunduk. Ya. Oke. Ini sudah sangat banyak. Oke guys, kita sudah menemukan burung kakak tua dan sedang diambil gambar oleh ada dua burung yang hinggap di pohon. Oke, lagi diambil gambar nih. Oke guys, dan kita berhasil mengambil gambar. Oke, bisa dilihat lagi seru nih diambil gambar. Lagi diambil gambar ya. Oke. Oke guys, kita sudah mendapati burung yang sedang diambil gambar. Ya, ini bisa lihat guys, burungnya di sebelah sana namun terlalu jauh dan diambil harus dengan menggunakan kamera zoom yang sangat jauh, sekitar 500 meter ya guys. Oke guys, so guys, kita sudah selesai, kita akan kembali ke kota dan ke desa yang tadi kami tiba. Jadi silakan berikan komentar dan like video ini. Oke guys, thank you. Duh, harus suruh lagi. Oke guys, bye bye. Ke kota. Jalan-jalan.
di belakang, kenapa sih? Begitu kalor.